Pastikan. Ya, Lukman. Maafkan Gajah. Betul-betul tak kusangka. Kan? Mendengar nama Nurnaningsih mungkin kurang begitu familiar bagi kalangan muda masa kini. Nama Nurnaningsih begitu sangat populer di dunia jagat hiburan dan perfilman tanah air. Nurnaningsih adalah seorang bintang papan atas di eranya dan memiliki banyak penggemar. Sosok Nurnaningsih menjadi legenda di industri film tanah air. Terkenal sebagai ikon pertama film dewasa di Indonesia. Bahkan Nurnaningsih kerap dijuluki sebagai artis boom seks pertama sebelum muncul nama-nama beken seperti Eva Arnaz, Kiki Fatmala, Sally Marcelina, dan masih banyak lagi. Nurnaningsih lahir di Surabaya pada tanggal 5 Desember 1928. Ayah Nurnaningsih merupakan keturunan Raja Yogyakarta, sementara sang ibu merupakan keturunan Raja Surakarta. Sebagai anak perempuan tertua dalam keluarganya, orang tuanya pun berharap saat usianya telah cukup, ia harus segera menikah. Wanita yang akrab disapa Nurna itu pun terpaksa menikah demi menuruti kemauan orang tuanya. Tapi pernikahan itu hanya bertahan 2 bulan saja. Keinginan Nurnaningsih untuk menjadi bintang ternama tidak terbendung. Sejak kecil, ia memang sudah bercita-cita menjadi bintang film. Nurnaningsih mengaku mulai tertarik untuk menjadi bintang film ketika ia melihat film yang diperankan oleh Miss Rukiah, seorang aktris dan penyanyi keroncong yang populer pada waktu itu. Untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, Nurnaningsih pun merantau ke Jakarta. Saat itu, usianya baru menginjak 25 tahun. Pada masa-masa awal perantauan, ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir Kali Ciliwung. Saat itu, banyak yang menilai usia Nurnaningsih sudah cukup tua dan tidak ideal lagi untuk memulai karir keartisan. Namun, segala bentuk omongan orang atas dirinya tak membuat Nurnaningsih patah arang. Ia belajar les vokal dan bermain teater. Mimpinya terwujud tak kala ia berhasil membintangi film garapan Usmar Ismail yang berjudul Krisis. Dalam film yang diproduksi tahun 1953 itu, ia menjadi pemeran utama. Film Krisis yang ia bintangi sukses besar. Bahkan perusahaan film nasional yang sebelumnya dilanda krisis keuangan langsung terselamatkan berkat film Krisis ini. Setahun berselang, seorang sutradara terkenal bernama Jaya Kusuma menawari Nurnaningsih untuk membintangi film garapannya yang berjudul Harimau Campa. Harimau Campa adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1954 yang disutradarai oleh Dejaya Kusuma dan dibintangi oleh Bambang Hermanto, RD Ismail, dan Nurnaningsih tentunya. Film ini menjadi begitu kontroversi karena keberanian Nurnaningsih yang tampil setengah telanjang. Adegan ini ia lakukan saat terjadi pertentangan antara seniman dan badan sensor. Ia kemudian menjelaskan kepada media bahwa yang ia lakukan tidak akan memerosotkan kesenian, melainkan hendak melenyapkan pandangan-pandangan kolot yang masih terdapat dalam kesenian Indonesia. Lewat film Harimau Campa ini, Nurnaningsih menjadi bintang film Indonesia pertama yang berani melakukan adegan setengah telanjang. Dan tentunya hal ini sesuatu yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh bintang film yang lainnya. Namun meski begitu, film ini sukses meraih penghargaan di Festival Film Indonesia yang digelar pada tahun 1955 untuk kategori skenario terbaik. Film Harimau Campa juga membuat nama Nurnaningsih semakin melejit di jagat perfilman tanah air. Oleh karenanya, tidak heran jika Nurnaningsih disebut-sebut sebagai aktris boom seks pertama di Indonesia. Kemudian di tahun yang sama, ia juga bermain dalam film Kelenting Kuning. Tidak hanya pada film, Nurnaningsih mengeksplorasi kemolekan tubuhnya ke berbagai medium seni lain, seperti foto majalah.
Bahkan foto vulgarnya tak hanya beredar di Jakarta saja, namun sampai Amerika dan Italia. Polisi bahkan sampai harus turun tangan untuk menghentikan penyebaran foto vulgar Nurna Ningsih. Namun, hal ini tidak menghalangi orang-orang untuk mendapatkan foto Nurna Ningsih. Mereka mencari foto-foto itu di pasar gelap. Nurna Ningsih mengatakan bahwa pemotretan foto vulgar itu adalah permintaannya sendiri. Ia melakukan itu sebagai bahan studi para pelukis telanjang. Dalam pemeriksaan oleh polisi, Nurna Ningsih mengaku tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan foto vulgarnya. Ia juga mengatakan dalam pemotretan itu ada 7 orang tentara yang membayarnya demi bisa memotret ia telanjang. Skandal foto-foto vulgar itu justru semakin membuat nama Nurna Ningsih melambung. Bahkan saat baru mendarat di Bandara Polonia Medan, untuk pementasan teater, ia langsung diserbu ribuan penggemarnya. Mayoritas dari mereka penasaran dengan sosok asli Nurna Ningsih. Namun pada akhirnya, Nurna Ningsih tetap diboikot oleh masyarakat karena ia dinilai telah melanggar adat-adat ketimuran. Film-film yang ia bintanginya pun dilarang di berbagai daerah, seperti di Kalimantan Timur. Bahkan filmnya yang berjudul Kebun Binatang turut terkena imbas dari skandal ini. Perlahan-lahan namanya mulai menghilang di industri hiburan tanah air. Selama menghilang, ia berkeliling Indonesia, menjadi seniman sketsa, artis panggung, penyanyi, guru bahasa Inggris dan Belanda, bahkan menjadi penjahit. Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang lebih condong ke barat membuat Nurna Ningsih kembali percaya diri untuk membintangi beberapa judul film. Dimulai dari film Jakarta Hongkong Macau pada tahun 1968. Ia kemudian membintangi 10 judul film. Beberapa judul yang cukup terkenal antara lain Bernafas Dalam Kubur pada tahun 1970, Nafas Gila pada tahun 1973, Remang-Remang Jakarta pada tahun 1981, dan Malam Satu Suro pada tahun 1988. Nurna Ningsih meninggal pada tanggal 21 Maret tahun 2004 di usianya yang menginjak ke-78 tahun. Dan setelah itu, seluruh ceritanya seakan lenyap. Namun, dia mewariskan sekaligus membawa perubahan pada perfilman di Indonesia dengan menyelipkan adegan panas atau penampilan seksi pada filmnya. Dari Nurna Ningsih inilah lahir generasi baru seperti Eva Arnaz, Inneke Koesherawati, dan generasi era 2000-an yang semakin ramai hingga saat ini. Nah, sahabat Jadulers, itulah sedikit cerita tentang bintang film panas di era 50-an, Nurna Ningsih. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.